Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, dan juga surat kabar. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara, dan massa yang berarti kelompok atau kumpulan. Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Seiring berkembangnya media massa, turut meningkatkan rasa keingintahuan masyarakat akan industri tersebut. Termasuk siswa-siswi Binus School Serpong yang memiliki kesempatan untuk mempelajari mengenai industri radio lebih dalam melalui kelas tambahan atau ekstrakurikuler Binus Radio. Berikut adalah beberapa siswa-siswi Binus School Serpong yang unjuk kebolehan dalam melakukan live report. Halo, ini Binus TV dan aku Adeline. Boleh. There is one boy who stop a bandit from robbing the bank. And the cash which the robber stole is 90,000 rupiah. Saya dari Binus TV. Nama saya Abel. Saya lagi ada di Surabaya. Saya ada pengalaman. Saya banyak melihat berbagai macam dan tahu mengenai tentang mengapa mereka Binus Radio dilaksanakan seminggu sekali yaitu pada hari Selasa dan akan disiarkan pada setiap hari Kamis di Binus School Serpong. Perwakilan Binus TV juga turut berpartisipasi untuk memberikan sharing mengenai dunia pertelevisian terutama menjadi kameramen dan juga reporter. Dengan adanya kelas tambahan ini, diharapkan para siswa dapat menyalurkan hobi mereka yaitu membuat naskah radio, menjadi penyiar, reporter di radio, dan lain sebagainya. Coba sini, kamu siapa namanya?